Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Naik Vidi. Hari ini suami aku ngajakin aku dan abang buat nonton bioskop guys di Mega Bekasi. Di Mega Bekasi ini bioskopnya ada di lantai 5. Aku mau nonton film Godzilla yang sama King Kong itu loh guys. Jadi ini kan bisa buat semua umur, jadinya aku pilih tontonan tuh yang bisa buat abang juga. Sebenarnya aku pengen nonton Siksa Kubur guys, cuman aku rasanya takut kalau ajakin abang, makanya aku cari-cari film yang bisa buat semua umur aja, yang gampang dicerna sama abang juga kan. Karena kalau nurutin aku dan suamiku, aku mau pengen nontonnya itu yang agak ke thriller gitu guys. Untuk harga tiketnya, karena kita di hari Sabtu, kita bayar Rp40.000 guys. Nah ini anak aku nih guys, lagi bikin lucu-lucuan gitu. Jadi yang beli tiket itu suami aku dan aku dan anakku nungguin nih. By the way, suami aku juga pernah kerja guys di XXZone ini gitu, cuman bukan di Mega Bekasi, di cabang lain gitu, di bioskop lain, kerjanya di restorannya gitu. Cuman karena jam kerjanya terlalu panjang, aku gak sanggup ya guys. Maksudnya dalam artian kan dari pagi sampai malam gitu, sedangkan kan suami aku kan punya keluarga, aku juga waktu itu juga masih kerja kan, jadinya kita ngebagi waktunya ini agak susah. Ini suami aku udah beli tiketnya Godzilla dan King Kong. Jadi ceritanya ini tentang King Kong dan Godzilla tuh yang akhirnya bersatu untuk membasmi King Kong dan Godzilla juga. Jadi kalian bisa nonton deh. Jadi tuh kalau untuk sinopsisnya itu adalah, jadi film The New Empire ini tentang Kong dan Godzilla yang menjaga kedamaian dunia. Jadi ini intinya filmnya Godzilla dan Kong ini bersatu dalam membasmi kejahatan di muka bumi ini, jailah. Jadi pokoknya buat kalian yang memiliki anak, ini bisa direkomendasikan kok filmnya, karena ini kan untuk semua umur. Jadi film ini recommended banget buat anak-anak ya guys, tidak ada yang unsur-unsur keras-kerasnya, biasa aja sih guys. Ini anak aku juga seneng, makanya kan kita kalau nonton bioskop kan memang jarang-jarang kan, makanya selagi ada waktunya juga kita main ke sini. Nah sekarang kita mau ke dalam bioskopnya, karena tadi kita sebelum film tayang itu kita sholat dulu guys. Sholatnya itu musholanya ada di bawah bioskop ini. Kalau kemana-mana tolong teman-teman jangan pernah meninggalkan sholat ya guys, karena sholat itu akan melawan kita dari segala macam hal apapun yang membahayakan diri kita. Kita harus percaya sama Allah bahwa Allah akan melindungi hambanya yang bertakwa. Mudah-mudahan aku dan suamiku serta keluargaku dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ya guys. Jangan pernah tinggalkan sholat ya guys, hanya itu pesan aku. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam bioskopnya. 17, 18, 19. Cari M, nak M. M. R. K. P. M. Ini sini, sini. Ini. Ya. Ya, enggak ada. Jadi sini. Sini ya. Kasih lihat enggak apa-apa kok. Takut apa?
Jadi karena sebentar lagi mau tayang filmnya, aku mau simpan dulu guys handphone aku. Selesai film, ternyata di luar sudah ramai banget guys. Masya Allah, yang pada pengen nonton bioskop. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Thank you.